Ya, jadi ini dia mata air yang rencana mau di lakukan untuk penyambungan ke pemukiman masyarakat. Ini karena baru habis hujan makanya keruh. Olof, aman. Aman, aman. Aman. Ini mulai memasuki lembah rumput-rumput ilalang. Mana bro, aman? Aman. Ada warung kopi depan. Oh, kira-kira gak sanggup, silakan balik dari sini. Oh, mending saya maju aja pak, kalau sudah kayak gini pak. Terima, balik. Airnya tenang, pakainya tidak ada. Mancing. Masuk hutan lagi. Mungkin yang pegang parang bisa kasih rata jalan. Halo guys, nah ini adalah sarang Mario. Ini baru bongkar ini. Kayaknya di dalam sudah ada telur. Tapi ya, dia ini ya, apa bertelur di dalam tanah. Sarang burung maleo. Cuma lihat dari luar tidak kelihatan. Mendekat. Sudah kalau mendekat. Sarang burungnya besar. Mana? Sudah tutup. Ini kalau baru seperti modelnya seperti ini berarti ada telurnya di dalam. Telurnya besar-besar segini. Udah kalau tutup berarti kayaknya mungkin sudah dikubur kayaknya ada telurnya. Di ram. Ini ke mana? Dari mana, Pak? Nanti kalau sudah sore pulang dah. Ini dia sudah gali. Masa begitu berapa butir? Butirnya 6. Kalau tergantung berapa burung, karena satu burung satu tuh. Ini yang saya pertanyakan, dia ambil tanah dari mana? Di gali kapan? Di garu dikumpul ini. Dikumpul sampai kayak gini. Ini baru tadi. Ini masih baru nih? Masih baru nih? Oke. Itu sarang burung maleo. Oke om, terus. Sip. Lanjutkan. Ya boleh jalan. Masih ada satu kandang burung maleo.
Oke, ini perjalanan masih jauh ternyata. Hanya untuk demi mencari mata air, ternyata tidak gampang. Kita harus jalan menuju sumber mata air, yaitu dari air terjun yang ada di balik bukit katanya. Katanya 3 kilo, tapi ini sudah 5 kilo lebih. Jalan juga berlumpur. Spesies langka juga ini. Jangan ditemukan. Gimana ya? Oh, ya sana ya? Kenapa tidak langsung di sana tadi? Ini di sana. Sungainya di bawah sana. Atau langsung di sini sumber mata air. Oke, itu turun ke bawah. Kita singgah, Bang. Turun ke bawah. Ya, jadi ini dia mata air yang rencana mau dilakukan untuk penyambungan ke pemukiman masyarakat. Ini karena baru habis hujan makanya keruh. Olof, aman? Aman, aman. Perutan ini. Perutan bikin apa? Perutan mana? Ada nih. Hah? Mari, sebuah bawa itu lagi. Menyeberang. Menyeberang. Tes kedalaman air. Lagi cari titik air. Cup, bagaimana cup? Sumber air sudah dekat, sekarang kita mulai masuk pada pengukuran debit air. Cip. Ya, karena sudah sampai, jadi kita sekarang mau mengukur. Kira-kira berapa?
ekspedisi mata air. Tempat pembuatan sagu. Merasa ketinggalan jepitnya menghadap. Barang tajam. Olop. Kesneku barang itu ya, jampe kena orang. Padang hujan baru. Kalau musim panas. Air macet. Ekstrim cuy. Kemai nyamuk ke lalat ya. Hah? Ini dokumentasi berdolap kaset lihat ke pusat sana. Kalau aksesnya tuh kayak begini. Jadi bukan cuma foto saja.